turun, handphone turun. Suasananya seperti apa? Suasananya. Handphone turun dong. Mitoni cuma lebih ini, lebih sederhana, lebih sepi, lebih intimate gitu. Rangkaian acaranya kayak apa? Rangkaian acara. Biasa seperti yang ini apa namanya kayak sungkeman, terus udah gitu siraman, terus pecahkan apa? Pecahkan bibi gitu. Kenapa sih sangat hikmat dengan adat Jawa sampai aurel tujuan juga tetap ada tradisi menggunakan alat. Kayaknya dari kita dari dulu kayak gitu deh kayaknya ya. Jadi dari emang kayaknya keluarga-keluarga Jawa yang lain juga menggunakan tradisi-tradisi. Tapi itu bagus sih masih menggunakan tradisi-tradisi yang apa namanya yang seperti orang tua kita lakukan. Kita juga udah tua, mungkin nanti saya juga lagi merhatiin nanti kalau mantu juga gitu. Bener nih kehamilan Aurel yang kedua ini gimana sih ngeliatnya budaya sendiri? Seneng lah, maksudnya dia jauh lebih santai gitu, lebih santai. Anaknya kan pinter ya, jadi dia nggak ribet gitu dengan itu. Si Amina juga enjoy, mamanya disiram dia main-main aja di depan gitu, terus kayak gitu. Tadi menyenangkan semua hadir ya kan ada Yanti, Rao, terus Anna, Santi, terus dan itu Geni, apa? Artinya memang udah keluarga gimana, besar. Ponakan bakal nambah lagi ada yang baru. Kalau perlu perintilan banyak banget gitu ya. Seneng aja, seneng sih semakin seneng. Yang penting saya lihat adik saya happy, ponakan saya happy, saya lebih seneng lihatnya. Keluarga besar hadir semua nih Bunda. Keluarga besar hadir semua. Alhamdulillah semakin hari semakin baik gitu, semakin menyenangkan gitu. Saya kalau saya kan sebagai apa ya dari jauh yang liatin, yang mendoakan mereka supaya happy. Ujung-ujungnya tuh semuanya pengennya happy. Semoga kalian juga. Artinya boleh bilang menyatukan keluarga. Apapun itu jalan Gusti Allah, yang penting semuanya apa namanya ujungnya. Yang penting itu kan ujungnya. Baik, happy, berapa semuanya. Bun, ya. Tanggapannya Bun tentang Torik yang dijodohin sama Alia sendiri. Itu bukan wilayah saya, sekarang saya harus cek sound. Permisi ya, kita lagi. Bisa dibilang cucu perempuan lagi. Baik, yang penting selamat. Sehat ya.